pergi ke pasar membeli ketupat. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru teruntuk kalian semua. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru bagi kalian para KPM PKH dan BPNT. Nah, pemerintah berencana akan membagikan bantuan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat pada tahun 2023 nanti. Dan ada informasi pemenang hadiah giveaway bulan November bagi pemirsa setia channel Guru Curcol. Oke, langsung saja kita ke informasi penting yang pertama. Bantuan penanak nasi atau rice cooker, rencana ini terungkap dalam diskusi publik secara virtual pada hari Jumat tanggal 25 November kemarin yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, rencananya ini akan ada 680.000 unit penanak nasi atau rice cooker yang akan disalurkan kepada penerima manfaat baik PKH atau BPNT. Rencananya minimal 680.000 unit penanak nasi akan disalurkan kepada KPM, tentunya dengan adanya data dari Kemensos, kata Subkoordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Pembinaan Pengusaha Ketenaga Listrikan Edi Pratikno. Nah, nantinya pengadaan bantuan penanak nasi listrik ini akan diadakan melalui anggaran APBN Kementerian ESDM tahun anggaran 2023. Nah, jadi teman-teman semua perlu mengetahui tujuan pembagian penanak nasi gratis ini bagi masyarakat tersebut, yaitu untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, kemudian untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita, kemudian tujuannya adalah penghematan biaya memasak bagi masyarakat. Dan rencananya paket program yang akan diberikan dari pemerintah ini senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian untuk syarat penerima bantuan penanak nasi listrik ini ternyata cukup mudah ya, yaitu KPM dengan kriteria rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere sampai dengan 900 volt ampere. Karena menurut survei PLN, pelanggan 450 volt ampere sampai dengan 900 volt ampere ini mayoritas masih memakai LPG 3 kg. Baik, kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua, yaitu pengumuman giveaway bagi para penonton setia channel Guru Curcol. Nah, pada hari Rabu ini tanggal 30 November tahun 2022 ini merupakan acara yang sudah kami persiapkan untuk pengumuman giveaway channel Guru Curcol. Nah, pada malam ini akan kami umumkan 3 pemenang giveaway yang mana masing-masing ini akan ditransfer hadiah sebesar Rp100.000. Nah, bagi teman-teman yang beruntung ini kami ucapkan selamat. Kami akan transfer hadiahnya dalam waktu 3x24 jam. Nah, bagi para pemenang giveaway hari ini segera hubungi nomor WhatsApp berikut ini dan nanti akan kami pastikan apakah namanya sesuai atau tidak. Kemudian berikut ini merupakan nama-nama untuk pemenang giveaway pada bulan November ini. Nah, yang pertama ini bagi sobat yang bernama Evan Setiawan. Kemudian yang kedua ini bagi sobat yang bernama Dipa Putra. Nah, kemudian yang ketiga ini bagi sobat yang bernama Yanti Lisnawati. Nah, kami ucapkan selamat bagi para pemenang hadiah tunai bulan November. Masih ada kesempatan bagi yang belum dapat di bulan Desember besok. Simak terus informasi yang kami tayangkan dari awal bulan sampai akhir bulan Desember besok, agar kalian bisa beruntung mendapatkan kejutan tunai dari kami.